Sebanyak 300 pemuda di Nusa Tenggara Barat akan dikirim ke sirkuit Sepang, Malaysia untuk dilatih menjadi race official MotoGP 2021. Pelatihan ini merupakan salah satu langkah dari Pemprov NTB agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam gelaran MotoGP 2021 di Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Gubernur NTB mengatakan bahwa anak muda NTB tak boleh seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Artinya, dengan seluruh potensi serta kekayaan yang ada di NTB ini, masyarakat tidak boleh ada yang miskin dan mengalami kesusahan. Dia ingin memastikan bahwa seluruh pembangunan yang ada di NTB ini harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Gubernur NTB dan Direktur ITDC Abdul Bar M. Mansyur sepakat untuk mengirim sekitar 300 anak muda NTB untuk dilatih menjadi race official MotoGP di sirkuit Sepang, Malaysia. Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelatihan ini nantinya akan ditanggung oleh ITDC. Gubernur NTB mengatakan, peserta pelatihan ini nantinya akan dikirim secara bertahap mulai bulan Oktober 2019 mendatang. Gubernur NTB berharap jika pemuda NTB sukses dalam penyelenggaraan MotoGP di Lombok, sehingga mereka bisa berpartisipasi menjadi race official di berbagai event MotoGP yang diselenggarakan di berbagai negara yang lain.